Okay guys, so aku nak tunjukkan cara nak delete team. Let's say aku dah try macam-macam team. Sekarang ni aku nak, aku dah tahu aku nak yang mana, aku nak yang block zen. Ini yang selebihnya yang aku nak delete. Jadi kita boleh uninstall kat sini tapi lambat. Jadi cara mudah kalau kita nak install sekali banyak, korang pergi ke bahagian cPanel. Okay, kemudian korang type kataan file manager kat sini. Nampak? Search ni type kataan file manager. So dia akan keluar macam ni tau. So korang pergi ke bahagian sini, public html. Ok, lepas tu pergi ke wp admin. Ok, silap-silap wp content. Ok, lepas tu nampak dia tulis bahagian team. So bila pergi team ni, dia akan nampak lah semua yang kita dah install. Ada 6 plugin yang aku install. Kat sini pun ada 6. Jadi aku dah decide aku nak yang block zen punya. Okay, so aku delete mana yang aku tak kenal, yang aku rasa aku dah tak nak guna sebab aku nak minimiskan size. Sebab kalau korang tengok kan, yang ni dia tulis 4 kilobyte, tapi sebenarnya bila aku buka kan, yang ambil atas lah block, block book ni 4 kilobyte, tapi kat dalam ni bila aku buka tengok lebih daripada 4 kilobyte. Jadi aku tak cerita lagi yang dalam template ni semua. Jadi sebenarnya saiz dia besar tau. Dia makan ruang dan dia buatkan aku punya website ni lambat. Sebab tu aku nak delete team yang aku tak nak guna. Okay, so bila nak delete, korang contohnya korang select sekali yang korang nak ni. Lepas tu korang dah select, pergi ke delete. So dah akan tulis macam ni, skip the try and permanent delete. Okay, nampak? Jadi kat sini bila korang reload balik, dia tinggal satu je. So macam ni lah. So aku ini yang sebelum, sebelum ni lah, sebelum delete. Okay, aku reload balik tengok macam mana. Okay, so macam ni lah, korang boleh buat comparison lah size tu semua kan.